jam. Tindakan pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika Rizaman sini dan ini adalah Intech atau informasi teknologi. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana sih cara cabut micro SD memori ya, atau flash disk ataupun memori yang terpasang di card reader. Nah, kenapa sih saya bikin video ini? Karena tertarik aja sih untuk sharing pengalaman selama cabut pasang memori ya. Kalau pasangnya mungkin tidak ada, gak akan terjadi masalah insya Allah ya. Cuman yang jadi masalah terkadang ketika kita ingin lepas memorinya, kadang kita lupa untuk mengejeknya. Gak diejek ya, tapi diejek. Itu bahasa komputer ya. Sebenarnya itu artinya adalah kita lepas memorinya dari sistem atau dari perangkat HP. Nah, ini saya navigasinya pakai HP ya. Ini kita akan coba praktik bagaimana cara lepas memori flash disk card reader ataupun lain sebagainya dalam metode penyimpanan ya, dengan dilepas dari sistem HP kita. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kok bisa sih HP dengan memori dengan flash disk ataupun card reader? Ya bisa, yaitu kita dengan menggunakan media konverter atau alat penghubung, yaitu kita sebut USB OTG atau USB OTG sebenarnya. Nah, seperti apa sih USB OTG? Nah, nanti akan saya jelaskan di video tentang USB OTG insyaallah ya. Nah, kali ini saya akan coba jelasin kepada teman-teman manfaat dari cabut memori flash disk card reader dengan aman. Sebenarnya sebagian kita mungkin lupa sih, atau malah gak tahu cara cabut memori flash disk ataupun card reader dengan langkah-langkah yang aman atau biasa kita sebut eject. Nah, biasanya tuh teman-teman langsung cabut cet, asal cabut terus pasang lagi, cabut lagi. Nah, itu biasanya yang sering dilakukan ya. Atau kita matikan HP-nya lalu cabut memori ya. Itu sering banget dilakukan oleh teman-teman. Sebenarnya itu tidak aman sih kalau menurut pengalaman saya pribadi, karena itu bisa memperpendek umur perangkat memori kita atau flash disk ya, dan bisa membuat sistem memori ataupun istilah itu softwarenya itu bermasalah ya. Karena saya pernah mengalami istilahnya itu ya, bermasalah di memori saya waktu itu dicabut pasang tanpa menggunakan prosedur dari HP tersebut. Jadi memori saya bukan hancur sih tapi rusak sih. Tetapi ketika saya menggunakan cara yang terterang di pas saya mencabut memori itu, cabut memori dari HP atau dari pengaturannya itu, HP lebih bisa menerima ketika memori yang cabut, atau memori juga bisa dicabut dengan aman. Seperti apa? Langsung aja saya praktek. Nah, sini saya praktek kayak menggunakan card reader ya. Menggunakan card reader. Saya akan colokin dulu ke HP. Oke, colokin dulu. Nah. Oke, sudah tercolok. Nah. Untuk mengecek saya biasanya masuk ke file saya aja ya. Ini udah terhubung kalau di HP saya. Layar folder go online. Halaman 1 dari 2. Layar up Messenger. Nah, kita ke halaman 1 Audio Lab. APK Extract Android Zip ID 60 folder. Oke. Okay. Folder dibuka. Pilih warna folder email. File saya. Oke, kita cari cek tombol. Nah, ini ada keterangannya memori ini. Gambar, video, audio, dokumen, unduhan, file install, penyimpanan internal 17,5 kartu SD, penyimpanan USB 1 6,86 GB 14, nah, penyimpanan memori 6 GB. Terpakai ya 6 GB. Nah, ini misalkan kita sudah pakai nih segala macam, bahkan nonton video, dengerin musik, lain sebagai hal, transfer file data, lain-lain. Nah, kita ingin melepasnya tetapi dengan cara aman yang diberikan tips yang diberikan oleh channel ini ya. Jadi kita akan coba masuk ke pengaturan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke setting atau pengaturan atau setelan. Nah, kita masuk depan layar, Flash Org 2021 pengaturan. Nah, ini kita tindakan tambah ke layar depan.
Nah, ini kita sudah setelan penelusur kartu default. Sudah masuk ke pengaturan. Nah, lalu kita cari perawatan perangkat. Atau mungkin teman-teman yang menggunakan lain selain Samsung bisa mencari penyimpanan perangkat atau apalah ya. Yang teman-teman ketahui ya. Ini karena beda HP ya, beda cara ya. Tapi insya Allah tujuannya sama gitu. Oke. Saya akan coba cari perawatan perangkat. Update perangkat lunak. Manajemen aplikasi perawatan perangkat. Oke, ini. Navigasi ke atas tombol. Nah, ini kita sudah menemukan perawatan perangkat. Lalu kita cari penyimpanan di bawahnya. Ada kata-kata simpan, penyimpanan gitu ya. Perawat untuk opsi lain 98. Tutup aplikasi baterai 20 jam 20. Penyimpanan. Nah, ini kita klik. Navigasi ke atas tombol. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Nah, lalu kita geser ke kanan cari pilihan apa namanya? Selanjutnya atau apa ya, saya lupa. Paling lanjutan. Nah, ini lanjutan. Tap 2 kali untuk mengaktifkan. Paling bawah ya posisinya lanjutan. Kita klik. Nah, navigasi ke atas tombol. Nah, lalu kita sudah masuk lanjutkan kan? Lalu kita cari memori ataupun flash disk yang akan dicabut. Bukan dicabut tapi dilepas ya, namanya, memorinya, misalkan namanya apa gitu. Nah, teman-teman silakan cari di sini. Misalkan ini. Drive Adit 2,5 GB lepas. Drive USB 6,9 GB digunakan dari 14,9. Nah, dia bilangnya drive USB OTG, bukan USB OTG. Drive USB sekian giga. Nah, ini namanya memorinya ya. Ini saya pakai memori tapi dihubungkan dengan card reader. Nah, lalu kita cari kata-kata lepas ini. Lepas tombol. Nah, kita cek. Menggunakan mesin Google Text to Speech. Oh iya, lupa saya bilang, baru tahu. Ketika kita cabut OTG-nya, dia akan lepas tombol. Berganti tap 2 kali untuk menjadi Google TTS. Kalau teman-teman pakai pembaca layar, kalau buat orang awas sih atau teman-teman yang bisa melihat, tidak ada pengaruh gitu. Oke. Ini aja sih aktif ya, sederhana sih memang, tapi jarang banget orang memakai ya. Dan saya rasa sih semua orang belum banyak yang tahu sih cara ini dan hampir melupakannya. Dan ya mudah-mudahan dengan cara sederhana ini teman-teman semakin hati-hati saat melepas pasang memorinya atau flash disk. Oke, demikianlah ya yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini silakan di like, dan bila tidak suka silakan dislike. Buat teman-teman yang ingin dukung channel ini silakan tombol subscribe-nya ditekan dan aktifkan tombol lonceng notifikasi supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan atau update terbaru dari Dika Aditama channel. Nah, terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana ya? Kok gini amat?